Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.08 Prima dan Cilacap. Selamat sore buat anda saudaraku Primania di mana saja berada. Ya alhamdulillah, kali ini Arjun bersama saudaraku Primania juga, dan alhamdulillah kita berjumpa lagi di program yang sangat luar biasa, Talkshow Umum ya. Dan biasanya kali ini ada talkshow yang hikmah-hikmah. Kita akan menghadirkan Talkshow Umum ini dengan nuansa yang berbeda dan spesial di bulan Ramadan ini. Tentunya temanya kali ini adalah sehat dan berkah dengan puasa. Ya, seperti tadi Arjun sudah menginformasikan bahwa sore ini kita akan membahas tentang bekam ya. Dan alhamdulillah juga kami sudah kehadiran beliau, narasumber dari Jawa Barat. Mungkin kita langsung berbincang-bincang terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bapak Ustaz? Nama lengkap saya cukup panjang. Panjang ya. Nur Syami Rahmat Prihantoro. Tapi halayak lebih mengenal saya sebagai Rahmat Pekam. Kalau di akun, ada akun Facebook, akun sosmed, Twitter, kemudian juga di website, lebih mengenal nama dunia sosmed saya adalah Rahmat Pekam. Rahmat Pekam. Iya, Mas Arif. Oke, baik. Kalau boleh tahu benar ini dari Jawa Barat, yeah. Tepatnya dari mana ini? Dari Sukabumi. Sukabumi ya, Sukabumi. Sukabumi ya. Kata orang bilang di guyonnya itu hubud dunia. Hubud dunia. Jadi Sukabumi ya. Sukabumi. Iya. Oke, benar ya, kali ini kita bahas temanya adalah sehat dan berkah dengan puasa ini, yeah, ya, yeah, Pak Rahmat ini. Yeah. Dan kalau boleh tahu nih Pak Rahmat, mungkin Primania kita mau membahas tentang apa nih sekarang? Baik, nanti yang akan dibahas adalah secara umum tentang bagaimana luar biasanya saum ya, luar biasanya puasa untuk kesehatan, baik kesehatan fisik atau kesehatan jiwa, fisik maupun psikis ya, lahir atau kematian. Itu luar biasa Mas Arjun ya, banyak hikmah yang tersembunyi dengan puasa ini ya. Begitu luar biasa kalau diungkapkan, sebenarnya malahan kalau kajian satu jam ini sebetulnya tidak cukup. Karena nanti pun ada sedikit beberapa tips-tips ya, bagaimana nanti ada pertanyaan, boleh nggak sih Mas gitu ya, saya kalau habis sahur tidur lagi, terus nanti ada lagi pertanyaan, loh kok saya puasa berat badan kok tambah besar gitu kan? Orang yang katanya teorinya minimal 2 kilo turun sampai maksimum 8 kilo, loh kok saya malah nambah surplus 8 kilo gitu kan? Nah itu ada apa gitu kan ya? Terus bagaimana pola makan selama Ramadan, kemudian pola juga olahraga, tadi sedikit singgung tentang bekam. Iya. Kalau di puasa di bekam batal nggak gitu ya? Iya. Kan nggak. Karena ada beberapa kecenderungan beberapa klinik-klinik bekam selama Ramadan ini kok turun drastis, si kunjungan klien itu sangat drastis sampai 70-80%. Karena masih banyak anggapan gitu ya, ini sebarang sama Pak Yudi ya, ini direktur LKP kami. Itu batal selama puasa ini, bekam itu. Kemudian juga olahraga seperti apa, sampai ada yang nekat puasa selama puasa ini sampai jam olahraganya jam 10, jam 11 malam. Nah itu bagaimana, diperbolehkan atau tidak gitu Mas Adi, secara umum gitu kan. Oke, siap. Mungkin kita akan mengawali bagaimana nih untuk mengawali apa yang kita bahas untuk pertamanya. Untuk pertamanya ini gimana nih pembahasan kita? Baik. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat, jamaah pendengar Radio Prima 90,8 FM. Ini pasti hati insan, masyaallah. Ini suatu yang sangat bagus ininya apa namanya? Jargonnya gitu kan ya. Insyaallah pada kesempatan ini Al-Fakir akan membahas bagaimana dahsyatnya puasa untuk kesehatan jiwa juga untuk kesehatan fisik seperti itu. Insyaallah. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 183 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa. Di ayat yang lain, Al-Baqarah 84, dan berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Di satu hadis yang lain juga, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Suli dan Abu Mu'ain, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Asaumu asiyah. Kemudian di hadis Tabrani, ya, berpelanglah niscaya kamu akan mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kemuliaan kalau kita perang. Berpuasalah kamu akan sehat. Kemudian sering-seringlah kamu melakukan safar, niscaya kamu akan mendapatkan keberkahan dan ilmu. Jadi di situ ada poin-poin yang akan dibahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala penekanan bahwa ya ayyuhallazina amanu, seruannya adalah kepada orang-orang yang beriman. Ya. Bukan ya ayyuhannas, ya. Dari beberapa mufasir sepakat bahwa ini sudah seruan yang spesial. Ternyata memang ada banyak makna. Dan nah, insyaallah pada sore hari ini Al-Fakir sengaja akan membahas bagaimana tinjauan kesehatan, ya, kemudian dari segi kesehatan untuk masalah puasa, bukan dari hal yang lainnya, karena untuk masalah spesifik puasa yang lain sudah banyak dibahas oleh para asatidz, ya. Dan untuk masalah itu lebih berkompeten yang lain. Insya Allah untuk masalah ini sedikit akan Al-Fakir bahas dari beberapa data-data medis dan beberapa data-data secara nas, ya. Ini ada satu juga hadis yang Al-Fakir menurut Al-Fakir sangat perlu dibahas, itu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Mas Arjun. Lambung bermasalah, maka semua organ akan bermasalah. Nah, seperti itu. Dan di hadis yang lainnya lagi, ya, dikatakan ini Bukhari Muslim, berarti mustafakun alaih, ya, bahwa orang beriman itu makan dengan satu usus. Ya, orang beriman itu makan dengan satu usus. Nah, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi ada perbedaan antara selera makannya orang kafir dengan orang muslim. Orang muslim itu makan sesuai dengan kebutuhan. Nah, bedakan, ya. Orang kafir makan sesuai dengan keinginan. Makanya kita sering ada istilah di orang kafir terus ini ada ungkapan-ungkapan seperti ini. Hari ini kata orang yang miskin, bisakah saya makan? Nah, iya. Betul. Kemudian yang level kedua, hari ini saya berusaha untuk bisa makan. Yang ketiganya adalah level yang kapitalis, ya, orang-orang yang dia proletar, ya, sampai sekarang lagi ramai istilah kacung, ya, masya Allah, Allah, ya, ini masalah kacung, ya. Maka yang si bos-bos itu, hari ini saya akan makan siapa? Hari ini saya akan makan di mana, akan makan siapa? Jadi memang ungkapan-ungkapan orang kapitalis seperti itu. Dan juga ada suatu penelitian pada tahun 80-an, bagaimana satu jurnal yang dilakukan di India, bahwa makannya orang Amerika, satu orang itu setara dengan sekian ratus makannya orang India dan Bangladesh. Oh, berarti itu ada masalah. Oh, betul sekali. Itu masalah, berarti adalah masalah lambung dan, ya, jadi nafsu, ya, nafsu ataupun keinginan. Nah, kalau orang Muslim itu beda makan seperti itu. Nah, di sini kaitannya ternyata kita dalam satu tahun itu, ya, sudah makin seorang muslim itu makan itu betul-betul diatur sesuai dengan kebutuhan. Ternyata dalam satu tahun itu kita ternyata Allah berikan cas. Cas itu apa, berupa namanya puasa. Puasa ini, ya. Nah, ada satu keajaiban, karena Al-Fakir adalah seorang praktisi kesehatan, seorang herbalis, orang praktisi apa namanya terapi bekam, ya, pijat, akupuntur dan rukyah syariah, Al-Fakir. Itu Al-Fakir sudah melakukan sejak tahun 2002. Masya Allah, sudah ratusan ribu klien Al-Fakir yang ditangani. Nah, ini namanya insya Allah besok di Cilacap, Sabtu dan Ahad, sampai malam Senin, insya Allah Al-Fakir juga adakan layanan terapi. Nanti insya Allah bisa disertakan layanan kontaknya. Kembali kepada yang tadi, ya, ada satu fenomena menarik. Ada seorang klien yang datang, Pak, saya punya gangguan lambung, Pak. Saya punya gangguan lambung. Saya sudah kronis, Pak. Saya sudah minum apapun berbagai macam merek obat-obatan untuk lambung, baik yang herbal maupun yang kimia sudah saya minum, tetapi ternyata belum Allah berikan kesembuhan kepada saya. Kemudian saya bilang, Bismillah.
Coba Anda saum Nabi Daud, tapi dengan catatan Anda niatnya karena Allah, bukan karena penyakit kita. Gitu ya? Iya, innamal amalu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, apakah katakan itu kepada si klien? Baik, Pak. Nah, nanti tes kondisi perut Anda, kondisi rasa asam pada air liur Anda, pada mulut Anda, pada tenggorokan Anda, pada sesak pada dada Anda itu nanti sekitar jam 9 jam 10. Kita tes nanti. Bismillah. Nah, jam 9 pagi sampai jam 10 tesnya. Tapi dengan catatan nanti sahur ya. Tidak boleh tidak harus sahur. Upayakan kalau bisa sahur dengan kurma. Jadi kurma sahurnya. Kurma lebih bagus lagi kurma yang direndam. Di air hangat, ini dinamakan dengan nabis. Minimal rendaman 5 jam, maksimum 13 jam. Tidak boleh lebih dari 13 jam, karena lebih dari 13 jam bahaya nanti rendaman air kurma tersebut. Minum ya, kalau kita dalam kondisi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Jangan minum seperti orang-orang yang tidak beriman, yang tidak punya hidroksidabila. Baca masalah juga tidak. Minum sambil berdiri pakai tangan kiri. Ini lihat di iklan-iklan ya, itu tidak islami. Tapi minum dengan ada-adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, tahan dulu. Biarkan si air nabis tersebut berinteraksi dengan enzim semua yang ada di mulut. Cara tuh ya, biarkan 3-5 detik. Biarkan dulu. Betul. Kemudian tahan. Rasakan mulai ketika si air tersebut berinteraksi di ujung tenggorokan. Pada tenggorokan masuk sampai ke lambung. Bismillah. Nah, ini sengaja Al-Fakir selalu melakukan catat semua yang dia rasakan itu kepada penderita. Bahkan dia sudah komplikasi ya, sudah tukak lambung, sudah gerd dan sebagainya. Minum, beres. Repos apalah? Laporan itu. Enak Pak. Masya Allah. Rasanya enak Pak. Kurmanya jadi dengan makan belum? Makan Pak. Berapa jumlah kurmanya? Ganjil ya? Ye. 1 gelas air, 3 maksimum 7 butir kurma. 11 200 ml. Ini tipsnya ya. Moga-moga nanti para pemirsa Radio Prima FM bisa mencatat dan mengamalkan ini. Air nabis ini. Enak, Masya Allah. Enak, enak. Biasanya jenengan sudah mulai pergi jam berapa kalau kelas rapat? Wah, jam 7, Pak. Jam 7 pagi. Jam 7 itu udah nakal rupa-rupa itu si apa namanya si si pasien ya. Oh, kasih pasien itu. Kasih bubur enggak bisa. Yang empuk ya. Oh, kasih bahkan air madu segala macam itu juga belum bisa. Oh, dia udah minum mohon maaf sebutkan namanya jenis obat lambung antasida. Nah, obat antasida ya, biasanya dari beberapa puskesmas ataupun di rumah sakit ini ternyata ada efek juga. Seperti itu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Ditunggu dulu dokternya. Dengan catatan juga, nanti setelah subuh nggak boleh tidur lagi. Tahan dulu. Tahan kurang lebih sekitar 30 menit setelah lepas azan subuh. Jadi jangan lepas sahur langsung tidur. Nah, ini pula yang menimbulkan asam lambung naik secara drastis. Alih-alih pengen sembuh puasa, pengen sembuh gangguan lambung dengan puasa, tapi tidak, ternyata malah tambah kambuh. Ternyata ada yang salah apa? Setelah subuh, setelah sahur dia tidur lagi. Kalau pengen tidur lagi, paling cepatnya adalah 1 jam setengah setelah sahur. Nah, 1 jam setengah ya, baru lanjut. Nah, jam 7 dirasakan nyaman. Jam 8 tidurnya tidak. Jam 9, jam 10 cuma lemas lapar Pak. Baik, normal. Ya iyalah. Namanya puasa pun lapar. Kalau kayaknya namanya bukan puasa ya. Namanya pun puasa pasti lapar. Tapi jenengan enggak pedih kan? Ya Pak, enak Pak. Masya Allah. Lanjut. Baik. Badan tidur apa rasakan? Nah, pedihnya ada Pak. Pedih biasanya ketika saya kambuh. Ini ketika saya kambuh kalau gangguan lambung itu. Nah, ini di puasa ya. Misalnya pedih, lapar, migrain berlanjut, kemudian sampai keluar keringat dingin, sendawa hebat, merasa perut penuh, ya, rasa ingin muntah hebat atau emesis semua, tapi tidak mampu terkeluarkan, seperti itu. Apalagi nggak puasa tambah parah. Nah, bayangkan, apalagi nggak puasa tambah parah. Setelah asar, enak dia,
lagi. Bukannya sama apa Pak ikonnya, takjilnya. Baik, nah takjilnya baru sekarang sediakan satu sendok madu, ya. Usahakan madunya madu hutan, ya. Yang kadar airnya di bawah 20%. Kenapa di bawah 20%? Proses enzimatiknya ataupun kadar enzim madu yang kadar airnya rendah itu sangat tinggi dan optimal. Begitu Mas Arjunnya. Okay. Beda dengan yang kadar airnya tinggi, apalagi yang madu-madu, misalnya yang botol, ketika botolnya itu maaf dari wadah-wadah gitu, plus sampai ada kembung itu kan ya, meletup ping sampai malu. Itu gasnya tinggi, gasnya itu di atas 30%. Seperti itu. Justru buat penderita lambung itu ada efek DPOC atau efek tindak balas itu berbahaya tidak, tapi beberapa klien yang ngaku nanti panik. Aku saya enggak apa-apa, iya Pak, kalau itu madu. Padahal itu adalah efek tindak balas, ya. Efek tindak balas itu begini Mas Arjun. Sederhananya ya para pemirsa, kita jatuh terus baret kan lecet, ya. Dikasih katakanlah antisepsis betadin, pedih nggak? Ya, ya pedih. Pedih, pedihnya pedih mau sembuh, pedih tambah parah. Tambah parah biasanya. Enggak, pedihnya pedih si lukanya itu akan sembuh nanti ya. Atau tambah parah? Akan sembuh. Akan sembuh. Nah itulah dinamakan dengan tindak apa? Tindak balas. Ya. Jadi madu itu dia maka akan meresap ke beberapa sektor-sektor di ujung-ujung sudut-sudut dari lambung, ya. Kemudian melakukan terapi secara alami itu air madu. Maka agar berkurang rasa tindak balasnya tadi adalah diperlukan madunya kadar airnya di bawah 20%, madunya madu hutan, ya. Kemudian airnya air hangat. Air hangat. Nah lagi-lagi dengan cara yang tadi minumnya pelan-pelan. Bismillah. Pelan, repot lagi, selalu panggil. Gimana rasanya? Masya Allah, lambung kue enak Pak, gitu ya. Kue enak sekali, ini kebetulan kali ini orang Jogja. Oh, iya. Jadi kita jarak jauh, ininya apa namanya terapinya. Terus kemudian saya suruh dia buat bubur gandum. Sum-sum ya? Nah, tapi ya bergandum tapi di semacam kayak dibuat bubur nasi ataupun kayak bubur sum-sum. Oh iya, tapi begitu ya. Nah, pemanisnya lagi-lagi pakai madu. Kalau tak ada madu maka gunakan gula aren. Ingat harus pemanis alami, ya. Jangan pemanis ya, yang sintetis atau gula putih lah. Nanti berbahaya sama lambung. Minum pelan-pelan atau dimakan pelan-pelan. Nah, Masya Allah itu dilakukan beberapa bulan menjelang saum Ramadan. Jadi menjelang saum Ramadan dia sudah sembuh total tanpa perlu ke dokter. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Dengan cara seperti tadi. Dan ini cara Mas Arjun bukan satu klien. Ini udah puluhan. Wah, udah puluhan ini ya, udah puluhan ya. Jadi padahal udah komplikasi. Udah mudah kalau udah komplikasi. Bahkan dia ibaratnya sudah di tubuhnya udah tinggal tulang dan tulang. Nah, kondisi seperti itu di bekam basah, ya di bekam dikeluarkan lagi itu cocok. Oh, gitu. Iya, dia tubuhnya sedang roh. Dalam keadaan tipe dingin, maka ketika dilakukan pengambilan panas yang cukup tinggi, maka bisa drop ya. Nah, yang cocoknya apa? Lakukan itu kop api. Kop api itu dia terlumpuk, contoh sederhana aja ya. Yeah. Dikasih lilin, baru kasih gelas. Biar keluar tuh patogen dinginnya. Oh, sehingga pasang lambungnya biar ikut turut membantu dan turut memasukkan unsur panas ke dalam tubuh. Sehingga tubuh tidak terkena apa namanya itu sindrom dingin seperti itu. Ini ya. Dan ini ada beberapa fakta-fakta lagi ya. Ini dari hadis ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani ya. Lambung perut adalah kolam tubuh. Urat-urat seluruhnya bermuara kepadanya. Karena itu, jika lambung sehat, maka urat-urat akan tumbuh sehat. Ya, urat-urat akan tumbuh sehat. Jika lambung sakit, maka urat-urat akan tumbuh sakit. Nah, lanjutannya lagi hadis ya, segala sesuatu ada zakatnya dan zakat tubuh itu adalah puasa. Yeah. Ya, zakat tubuh itu adalah puasa. Ini saya ada pengalaman menarik secara pribadi. Beberapa kali fakir ya secara pribadi, misalnya kalau jam 9 itu belum sempat makan apa-apa, belum sempat minum apa-apa, ya, tapi sudah besok pagi gitu misalnya pagi, maka biasanya pedih dan mual. Tapi ketika saat itu diniatkan saum sunnah, ya, niatkan saum sunnah misalnya pada hari Senin atau pada hari Kamis,
maka pergi dan mulai hilang. Masya Allah. Ya. Itu beda ya. Itu bagaimana tubuh merespon begitu sangat cerdas dan ternyata menagih haknya. Ada satu fakta menarik, Mas Arjun. Ini coba jenengan lihat di beberapa psikopedi, tayangan-tayangan flora dan fauna ya, terutama tayangan masalah satwa. Ternyata dalam satu tahun binatang-binatang atau hewan-hewan pemakan daging atau omnivora ya, maka dia akan dalam satu tahun itu selama beberapa hari dia akan makan rumput ternyata. Oh gitu. Ya. Nah, ada fakta menarik, dia makan rumput ternyata buat mendetoks perutnya, lambungnya begitu, untuk menguras. Nah, detoksnya umat Islam itu adalah saum, puasa begitu kan. Sehingga ada kalau dengan pola makan yang pas ya, pola minum yang pas, kemudian pola hidup yang pas, itu minimal dalam satu bulan itu 30 hari itu turun 2 kilo minimal. 20 hari. 30 hari. 30 hari. 30 hari minimal 2 kilo itu turun. Itu normalnya. Ini bisa dicontoh ya. Jadi kan ada yang para teman-teman Prima FM yang mungkin pengen diet ya. Oh, aku sudah amat ya. Problem akhir zaman apa? Modandut. Ternyata susah kuyus ya. Susah kuyus sudah berbagai macam, mau merit, merot dan sebagainya diminum baik yang herbal maupun yang sintetis. Pakai teh anu ya, kemudian pakai alat anu ternyata masih tetap dia endut, obesitas. Malah ada beberapa yang turunnya cepat, tapi efek obat hilang, dia naik lagi dengan cepat tuh, jadi efek kayak mainan yoyo gitu. Turun cepat, naik cepat, akhirnya apa? Permanen dia. Dengan puasa pun sempatnya dengan seksnya seperti itu. Oh, ini ada apa-apa gini-gini. Sebenarnya sederhana, salah satunya adalah ternyata sahur itu jangan terlalu banyak. Seharusnya ada porsinya. Sahur itu ternyata komposisi antara serat, protein dan karbohidrat itu seimbang. Nah, dan tentu dengan air juga ya. Apalagi kalau tadi airnya dengan air kurma tadi, itu ternyata tidak perlu banyak makan. Karena dengan 3 atau 5 butir kurma yang sudah direndam di air tadi dan air sudah diminum, itu memberikan efek kenyang, tidak mudah lapar. Serius. Masya Allah. Ini satu fakta menarik ya. Ternyata kalorinya pada kurma itu sangat tinggi, sehingga memberikan efek itu tidak mudah lapar ya, tidak mudah lapar, tidak mudah haus. Ini ada yang suka cerita, Pak, aku mah ibaratnya seperti mengkodok tidur dari malam tanda petik begadang, hanya siang tidur terus seperti mengganti. Nah, coba rasanya seperti itu. Dan satu ini lagi, kalaupun kita beraktivitas yang memerlukan energi pikiran ya, semacam kerja kemudian fisik dan sebagainya, itu tetap kita bisa fokus ya, dengan minum tadi kurma. Hindarinya apa? Hindarinya selain banyak makan, terutama di akhir-akhir, tentu akhir ini menjalankan sama sekali tidak boleh merokok ya pada saat sahur ya. Sama sekali kalau bisa malahan ini adalah kesempatan yang baik buat berhenti merokok. Selama terapi ya. Untuk terapi yang buat pengen berhenti merokok, maka bulan puasa ini adalah saat yang tepat untuk berhenti merokok. Bismillah. Ya, azam selalu bisa berhenti merokok. Kemudian yang keduanya adalah itu minum kopi di akhir sahur. Gimana Pak kalau kopi Radix sih? Kopi Radix ini pengecualian, tapi tetap kopi Radix itu pertama adalah minum air nabis, minum air makan kurma, kemudian makan nasi juga nanti. Dia cepat kenyang ya. Iya. Cepat kenyang. Nah, kemudian baru 10 menit setelah kurma dan nasi tadi, baru minum kopi tadi, boleh sebutkan tempat tujuannya. Nah, ini yang saya pernah posting di Facebook beberapa waktu yang melampau ya, itu mohon maaf ya, ini bagi yang masih pengantin baru atau masih selama Ramadan masih program kesuburan, ini masih tetap bisa berlanjut karena ini menstimulan buat yang para suami untuk menstimulan hormon testosteron, hormon laki-laki ya. Jadi hormon maconya tetap dia dirangsang, tetap stabil. Jadi siang malam ibaratnya insya Allah dia tetap on. Ya, Ramadan kan di video turun. Ya. Rasa sahur segala macam. Nah tadi seperti tadi. Ataupun buku tadi ya, yang punya isinya 2, 3 ya, 4 ya.
Bisa ya. Nah, boleh yang lawan seperti itu. Jangan mengharapkan yang sudah Allah halalkan. Nah, boleh ya. Seperti itu. Nah, ini ya beberapa fakta-fakta tadi. Ya. Atau apa lagi? Teh misalnya, minum teh. Minum teh setelah pas setelah sahur itu kurang dianjurkan. Kenapa? Kopi dan teh tadi yang pertama adalah merasa asam lambung. Jadi yang sudah punya penyakit ma, justru dengan minum kopi dan teh tadi malah berbahaya. Oh gitu. Iya, gitu. Baiknya berarti air putih. Air putih. Nah, air putih. Pokoknya yang punya masalah lambung dan ginjal ya, tolong dua minuman ini dihindari dulu. Nah, yang keduanya kenapa dengan ginjal? Karena dia bersifat diuretik, dia bersifat nguras air. Ya ada di ginjal, di saluran terakhir maupun di kandung kemih. Sehingga efeknya beher dan dehidrasi, walaupun tidak dehidrasinya parah ya. Tapi bagi kalangan tertentu, apalagi pekerja berat ya, pekerja berat, kayak kulit bangunan, maaf, tukang beca, kemudian kayak kulit panggung, ya, dan sebagainya, pekerja-pekerja proyek yang di lapangan, yang di gorong-gorong dan itu. Nah, itu efeknya tentu berbahaya sekali. Ya. Jadi sangat tidak disarankan. Kalau memang ada rezeki, ya lebih baik konsumsi. Tadi punya kopi tadi dengan apa saja. Diawali dengan tadi minum dan diakhiri menjelang beduk ya. Yeah. Nah, jadi boleh setelah itu masih makan boleh. Nah, itu adalah minum air hangat, air hangat tadi. Masya Allah. Agar mengurangi efek. Apalagi hindari gorengan selama sahur itu menimbulkan haus gorengan. Oh, iya, apalagi gorengan, maaf ya, dari kita beli, mohon maaf sedikit disinggung, yang pinggir-pinggir jalan itu loh, apa itu tau, minyaknya pun sudah hitam, udah mungkin udah minyak jelantah tadi ya, makan ada beberapa yang kena petik nakal, ya, masukin beberapa ini yang kopi plastik ember itu untuk menambah semakin renyah apa namanya itu gorengan krim-krim ya itu tadi. Makan apa kita makan sendiri itu ya. Wah, sampai saat itu jelas selera makan. Tapi ya tadi ya ada fakta menarik tentang masalah puasa. Okay. Nah, ada fakta menarik. Pertama adalah ini yang pernah dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Dawahiri dari Universitas Cairo ya. Meneliti hubungan antara puasa dengan penyakit kulit. Nah, terutama yang punya masalah gangguan kulit yang berkenaan dengan autoimun. Nah, lupus biasanya kalau tidak salah psoriasis, penyakit kulit karena masalah autoimun. Atau misalnya di beberapa pondok-pondok pesantren ada beberapa anak-anak yang biasanya terkena penyakit kebangsaan, skabies. Skabies ya. Ya, iya. Ya. Ternyata salah satu terapinya adalah untuk mengurangi efek rasa gatalnya adalah dengan puasa. Jadi ini berapa ratus klien yang beliau lakukan uji coba ya. Yang pertama, masya Allah. Jadi termasuk yang aktif segala macam selama puasa itu dia berkurang rasa gatalnya. Nah, seperti apa? Iya. Tapi ini ada fakta-fakta. Ada apa ini? Tapi kata ini fakta-fakta ya. Ternyata gangguan kulit itu secara umum ketika saat puasa itu gangguannya menurun ya. Dan daya tahan tubuh serta si tubuh punya satu efek dia mampu merespon setiap gangguan apalagi alergi kulit seperti itu misalnya. Ini bisa untuk yang punya biasanya anak-anak remaja ya di wajah jerawat. Nah biasanya terapi jerawat itu puasa. Nah, masya Allah. Biasanya pada puasa ini apalagi yang karena jerawat karena hormonal ya, yeah. Itu berkurang. Siapanya namanya si jerawatnya ya, sensitivitas wajahnya seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua ini seorang peneliti non muslim dari Rusia, ya, Dr. Vladimir Nikitin. Dia melakukan penelitiannya. Ternyata ke hewan. Langsung ke hewan. Hewan ini. Ya, karena biasanya kalau orang-orang ateis begitu, orang-orang yang rasio sebagai kemungkinan berpikirnya, dia meletakkan akal dan uji ilmiah itu jadi bukan kepada nas ya, seperti itu. Nah, Dr. Vladimir Nikitin ini meneliti tikus putih yang dipuasakan.
bungkus putih ya. Jadi ada ini sampai 25 tikus putih yang puasa, 25 tikus putih yang tidak puasa. Ya. Ternyata ada fakta menarik, rata-rata umur tikus putih itu yang dipuasakan 2,5 tahun ternyata lebih panjang. Lebih panjang umurnya daripada tikus yang 25 nggak puasa itu ya? Ya betul. Berarti ini diarukan ininya adalah hampir selama 7 tahun. Jadi nggak tanggung-tanggung ini si Dr. Vladimir Nikitin. Ini artikel yang diambil dari blognya Klinik Sehat Dr. Agus Rahmadi, ya, pemilik Klinik Sehat di Jakarta. Masya Allah, ini satu fakta ya. Jadi ternyata luar biasa ini tentang puasa. Ada lagi nih, ini Universitas Osaka di Jepang, ya, mengadakan penelitian besar-besaran pengaruh puasa terhadap daya tahan tubuh. Ini sengaja ada beberapa kita ambil sampel penelitian manusia agar objektif. Ah itu kan misalnya puasa saya kan karena orang Islam yang bilang kan, yeah. bukan aku gitu kan, juga macam kata manusia ya. Tapi ini adalah penelitiannya adalah orang Jepang yang relatif mereka agamanya adalah agama Shinto, menyembah dewa matahari seperti itu. Nah ini beberapa orang ternyata hampir ke 50 orang. Ke 50 orang. 50 orang ya, 50 orang yang klien ya. Dipuasakan dari hari pertama sampai hari ke-7 ya. Ternyata leukosit atau sel darah putih orang-orang yang tadi dipuasakan tadi ternyata meningkat secara drastis. Leukosit atau sel darah putih adalah punya kemampuan dia sebagai imun alami tubuh. Ya, imun alami tubuh. Nah, ini ada fakta menarik. Nah, ada nanya ke saya, Pak, kalau bukan puasa batal nggak? Nggak, insya Allah. Tapi kondisional dan ibaratnya kita betul-betul tegak dengan puasa. Cocok tidak dia dilakukan kan? Atau tidak. Seperti kasus tadi ya, orang yang klien tadi yang orang Jogja yang kondisinya dia lemah, punya gangguan lambung, ya, Hb darahnya di bawah 8, tensinya di bawah 100, ya, nah hanya tinggal tulang dengan kulit, suara pun parau, bibir pecah-pecah, matanya pucat, konjungtiva, ya, kemudian kuku ditekan balik lagi, sama merahnya pucat sekali ya, kemudian rambutnya pecah-pecah kering, suaranya parau, nah itu tidak cocok dilakukan bekas saat siang hari, maka bisa dilakukan bekam itu selesai sholat tarawih ya, dengan titik tertentu pula, titik yang bersifat untuk tonifikasi, titik yang menaikkan energi, kalau orang Cina bilang menaikkan qi-nya, dia menaikkan energi kita dalam tubuhnya, energi hayatnya, bukan titik yang sedasi, titik yang menurunkan. Nah nanti ini ada bekam pun ada tekniknya begitu ya, seperti itu. Bekam yang jenengan di bekam salah cocok. Jam berapa bisa di bekam? Yang sudah puasa di bekam selepas sholat asar tapi jam segini ya. Nah, jenengan merasa nggak sekarang lebih segar badan? Iya betul. Iya lebih enak ya. Laparnya hilang ya. Laparnya hilang, hausnya hilang, ngantuknya hilang. Yang biasanya kalau di luar Ramadan habis asar kadang ngantuk, muap sambil kita siaran juga. ya kurang berjaga. Ternyata setelah puasa, setelah puasa malah tambah segar. Kenapa? Karena pankreas itu mengeluarkan hormon gula. Oh, gitu. Hormon gula alami. Jadi ya energi alami bisa seperti itu. Nah saat itu pula kita melakukan bekam. Nah double nanti yang tadi sudah dilakukan penelitian di Universitas Osaka bahwa orang yang berpuasa leukositnya bertambah, daya tahan tubuhnya bertambah naik, maka saat di bekam tambah, makanya bekam pada saat bulan puasa itu dinamakan dengan double detox. Jadi melakukan pengeluaran racun secara double dan peningkatan daya tahan tubuh secara double pula. Jadi promotifnya dinaikkan, ya, kemudian penyakitnya kuratif disembuhkan. Masya Allah. Sekaligus dua kali ya. Jadi racun-racunnya dikuras tuh, racun-racunnya dikuras ya. Kemudian
apa namanya si daerah tubuhnya dinaikkan. Makanya ada fenomena menarik ini, terlepas dari penelitian tadi, ada fenomena menarik. Rata-rata para ustadz, para syaikh, para tabi'in sekarang itu rata-rata awet muda. Yeah. Oh, jadi saya lihat para senior-senior saya di PBI ya, di perkumpulan Bekan Indonesia ya, itu rata-rata masih prima-prima badannya itu ya, masya Allah, baik yang iman awatnya. Ibaratnya ada yang usia 60 tahun tuh masih nendang Pak Yudi. Nendang kalau lah, pokoknya nendang lah ya. Pokoknya gayanya masih gitu ya. Wah, oh, ini masih bisa nambah gitu ya. Maksudnya nambah kekuatan ya. Yang awatnya pun beda gitu ya. Yang awat yang dia 50 tahun sudah banyak yang menopos ya. Sudah banyak yang keriput. Ini ternyata 50 tahun para praktisi Mekam yang biasa dia berlima kampung ya kan. Masih strong gitu ya, masih kelihatan ya bugar ya, walaupun mereka ada beberapa yang pakai niko, pakai kandar, tapi terdengar dari suaranya, wah ini masih jreng nih. Hoi ya. Nah, tadi berarti ada suatu apa namanya ya, anugerah dari Allah kepada umat Islam yang pertama saum ya, tentang detox dan kemudian menaikkan apa namanya promotif indeks kesehatan tubuh, ya, imun tubuh. Pertama adalah saum, yang keduanya adalah dengan bekam. Masya Allah, ini sangat dahsyat sekali efeknya. Ini bisa dirasakan nanti ya, seperti itu. Dan bahkan ini dia bisa untuk menghalau virus. Ini menghalau virus ya dia. Ini ada satu pengalaman menarik Al-Fakir juga. Jadi dia pengidap HIV. Pengidap HIV ya, itu dengan saum, bekam, minum madu dan tambah itu sebenarnya. Ternyata dia sembuh, biiznillah, masya Allah, sembuh. Tapi efek lukanya masih ada, efek-efek lukanya itu efek lukanya ya. Tapi ternyata ketika dicek lagi, dia sudah hampir tidak ada virus, virusnya mematikan, masya Allah. Ya sama minum madu ya, sampai ternyata tentu. Tentu diiringi dengan apa namanya nyaman terapi ya, dengan terapi non fisik ya, ruhiyahnya juga ya, dia membaca Al-Qur'an ya, kemudian juga dia tawakal ya, dia total dia meninggalkan kemaksiatan, kemudian taubat nasuha ya. Saum sendiri kan juga itu kan ada efek ruhiyah yang luar biasa ya. Ya, karena itu rasa merokoba, rasa diawasi yang begitu luar biasa Allah. Jadi dimanapun dia tidak akan berani membuka, berani membuat seperti itu. Karena Allah senantiasa pasti akan mengawasinya. Dia sadar diri. Ya, ya. Nanti kita akan bahas kembali lagi nanti sesi kedua. Kita ada pertanyaan-pertanyaan pilihan. Jadi mana ada saudara-saudara yang mau bergabung sama kami, silakan di 08112.